Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Kalian tahu nggak sih guys, walaupun kita udah pakai masker setiap hari, tapi polusi udara itu tetap bisa nempel di kulit wajah kita yang menyebabkan pori-pori wajah kita jadi membesar serta komedoan. Makanya hari ini aku mau share ke kalian cara menghilangkan komedo dan mengecilkan pori-pori wajah. Karena dulu aku juga punya pori-pori wajah yang besar banget dan juga komedonya banyak banget, tapi sekarang aku udah nemu skincare yang bisa membersihkan kulit secara menyeluruh. Sehingga tuh sekarang pori-pori wajah aku jauh mengecil dan juga komedonya berkurang banget. Jadi hasilnya itu bisa kelihatan dalam 1 minggu sejak aku pakai skincare ini. Yang aku pakai dari brand skincare Korea namanya Benton. Dan produknya adalah Aloe BHA Skin Toner dan Snail Bee High Content Essence. Jadi kedua produk ini memang udah terkenal dan banyak yang bilang bagus, makanya aku mau coba. Oke, jadi pertama aku pakai Benton Aloe BHA Skin Toner. Toner ini tuh mengandung Aloe Barbadensis Leaf Water, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, terus juga ada BHA 0,5%, ada Snail Secretion Filtrate, Hyaluronic Acid, dan Beta-Glucan. Lalu, toner ini juga banyak banget fungsinya, jadi bisa untuk merawat kulit yang bermasalah dengan kandungan spesial lidah buaya, bahan paten, bahan alami, dan 0,5% Salicylic Acid. Kemudian bisa memberikan kelembapan ekstra dengan kandungan sodium hyaluronate dan vegetable glycerin. Kemudian bisa untuk merawat sel kulit mati dan komedo dengan kandungan BHA 0,5% yang ringan, jadi tidak menyebabkan iritasi. Kemudian bisa juga untuk mengontrol tekstur kulit dengan membersihkan makeup dan kotoran yang tersisa pada wajah. Selain itu, toner ini juga berfungsi untuk merawat pori-pori dan memperkuat lapisan kulit dengan kandungan lidah buaya, kemudian juga bisa mencegah kerusakan kulit dengan kelembapan dan sensasi yang sejuk, lalu juga bisa menghilangkan rasa gatal yang biasa disebabkan oleh kulit kering dan sensitif. Intinya sih toner ini tuh bisa memberikan sekaligus dua manfaat. Jadi bisa untuk menutrisi dan menghidrasi kulit wajah. Selain itu, aku juga berani coba toner ini karena memang aman banget, yaitu harmful ingredients free, alcohol free, water free, dan juga dermatologically tested. Jadi tuh semuanya serba alami. Kemudian, toner ini warnanya bening transparan dan teksturnya itu cair. Tapi cairnya nggak seperti air ya, dia itu cairnya masih sedikit kental. Untuk cara pakainya, biasa aku langsung pompa 1-2 kali ke telapak tangan, kemudian usapkan merata ke seluruh wajah. Yang terakhir, aku tepuk perlahan wajah aku agar tonernya lebih menyerap lagi ke dalam kulit. Pas dipakai, toner ini tuh kerasa licin di kulit dan ada sensasi dinginnya, jadi kerasa fresh banget. Toner ini tuh juga cepat ya meresapnya, kerasa ringan dan langsung bikin kulit aku jadi lebih lembab. Tapi yang enaknya, toner ini tuh nggak kerasa lengket dan nggak ada aroma wanginya sama sekali. Lalu yang paling aku suka dari toner ini karena dia ada kandungan BHA yang ringan, jadi bisa mengeksfoliasi kulit dengan gentle dan bisa dipakai juga setiap hari tanpa bikin kulit aku tuh jadi kerasa kering atau mengelupas. Makanya aku suka banget sama toner ini. Selanjutnya, aku pakai Benton Snail Bee High Content Essence. Jadi essence ini tuh mengandung Snail Secretion Filtrate dan Bee Venom yang berfungsi untuk regenerasi sel, melembabkan kulit, merawat elastisitas kulit, dan juga bisa mengurangi kemerahan pada wajah. Lalu dia juga ada kandungan niacinamide. Kita tahu ya, niacinamide itu tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, dan juga bisa untuk menyamarkan noda hitam pada wajah. Lalu juga ada kandungan adenosin yang bisa menyamarkan tanda penuaan dan garis-garis halus pada wajah. Intinya sih essence ini punya fungsi utama, yaitu untuk mencerahkan kulit, mengurangi sebum, meredakan jerawat, dan juga bisa menghilangkan bekas jerawat. Tapi yang terpenting, dia juga bisa untuk mengecilkan pori-pori wajah. Lalu yang terpenting, essence ini juga udah aman karena harmful ingredients free. Jadi semuanya terbuat dari bahan alami dan dermatologically tested. Kemudian, essence ini warnanya bening transparan dan teksturnya gel yang agak cair.
Untuk cara pakainya, biasa aku langsung pompa 1-2 kali ke telapak tangan, kemudian usapkan merata ke seluruh wajah. Lalu aku tepuk pelan-pelan wajah aku agar esensinya ini lebih menyerap lagi ke dalam kulit. Pas dipakai, essence ini nggak ada aroma wanginya sama sekali, dan karena dia essence, jadi awalnya itu kerasa lebih thick dan juga basah di kulit. Tapi dengan cepat dia menyerap ke dalam kulit, langsung bikin kulit aku terhidrasi, jadi kenyal banget dan juga kelihatan glowing. Pas dipegang juga tekstur kulit aku tuh kerasa lebih rata, halus, lembut, pokoknya jadi enak dipegangnya gitu. Tapi yang terpenting menurut aku, essence ini tuh nyaman banget dipakainya seharian, karena nggak bikin kulit aku jadi berminyak atau lengket. Oke, jadi setelah aku pakai rutin produk Benton ini di pagi dan malam selama 1 minggu, aku merasa semua produk ini tuh cocok banget sama kulit aku yang memang tipenya sensitif. Karena sampai sekarang nggak menyebabkan breakout, jerawatan, ataupun kemerahan sama sekali. Dan pas dipakai juga nggak ada rasa gatalnya di kulit, jadi menurut aku aman banget. Lalu juga aku ngerasa sih hasilnya di pori-pori ya guys. Sekarang pori-pori aku tuh jadi beda banget. Karena dulu pori-pori wajah aku tuh kelihatan besar dan jelas banget. Terus kotor, banyak komedo hitamnya, terutama di area hidung dan pipi. Tapi sekarang, sejak aku pakai produk Benton ini rutin selama 1 minggu, aku bener-bener ngerasa perbedaannya, guys. Jadi kayak di pori-pori wajah aku tuh sekarang jadi kelihatan lebih mengecil, lebih rapat, terus juga komedonya banyak yang hilang dan berkurang banget. Pokoknya sekarang tuh pori-pori wajah aku jadi kelihatan lebih bersih, lebih ngeblur, lebih mulus gitu. Jadi menurut aku produk Benton ini beneran bagus banget sih untuk masalah pori-pori dan juga komedo. Lalu juga aku ngerasa sekarang ya, tekstur kulit wajah aku tuh jadi kerasa lebih halus, lembab, kenyal, jadi lebih ternutrisi gitu loh. Dan yang terpenting menurut aku adalah aku suka sama produk Benton ini karena memang mereka itu semuanya serba alami. Jadi bahannya gentle dan menenangkan kulit. Jadi tuh aman banget ya untuk semua jenis kulit. Bahkan teman-teman aku yang punya kulit berjerawat pakai produk Benton ini dan mereka juga bilang mereka cocok. Jadi memang se-gentle ini sih produk Benton dan juga bagus banget guys. Tapi inget ya, skincare itu cocok-cocokan. Dan karena di aku cocok, makanya aku rekomendasiin teman-teman ikutan coba produk skincare dari Benton. Terutama kalau kalian punya masalah seperti aku, yang pori-porinya besar dan juga komedoan. Karena ini beneran ampuh banget sih guys. Kalian bisa beli semua produk Benton ini di Shopee, yaitu di Benton Official Shop. Aku juga akan cantumin informasi pembelian lengkapnya di description box, jadi kalian cek aja description box aku. Oke guys, jadi memang pori-pori wajah aku yang besar dan komedoan itu di area hidung dan pipi. Kalau kalian di area mana guys? Kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jadi itu dia video mengenai cara menghilangkan komedo dan mengecilkan pori-pori wajah. Kalau kalian suka sama video ini, yuk langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga jangan lupa ya follow Instagram dan TikTok aku di @paulinawahyuni. Jangan lupa juga untuk langsung tekan tombol lonceng biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku update video baru. Langsung aja share video ini ya guys di semua sosial media kalian. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!